Selamat berjumpa kembali dengan PT Kreator, di mana pecinta channel PT Kreator, dimanapun Anda berada, kami akan menayangkan bendera dibakar FPI, Dubes India langsung merespon keras. Pemirsa Kreator, masa gabungan berbagai ormas seperti FPI, PA212, dan GNPF melakukan aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar India di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat 6 Maret 2020. Pemirsa, mereka menuntut agar pemerintah India bertanggung jawab atas kerusuhan yang sempat pecah di New Delhi dan mengakibatkan puluhan warga Muslim tewas. Perwakilan dari Kedutaan Besar India pun diminta untuk menemui mereka. Namun hingga aksi berakhir, hal ini urung terwujud. Pemirsa Kreator, massa merasa kesal lantas melakukan pembakaran bendera negara India itu sebagai bentuk kekecewaan karena Kedubes India di Jakarta tak menanggapi aksi mereka sama sekali. Pemirsa Kreator, Duta Besar India untuk Indonesia langsung merespon keras aksi pembakaran bendera yang dilakukan oleh FPI dan kawan-kawan. Pradeep Kumar Rawat, sang duta besar, mengecam keras perbuatan tersebut. Apakah teman-teman semua mencintai dan menghormati bendera merah putih? Dan bila ada yang membakar bendera merah putih, apakah Anda menemui pembakarnya? Ujarnya seperti dikutip dalam detik.com 7 Maret 2020. Pemirsa Kreator, Pradeep pun menyatakan tegas jika pihaknya tak akan merespon tindakan-tindakan ormas-ormas tersebut, termasuk ketika warga India di Indonesia dalam ancaman sweeping. Bahkan, dirinya menggunakan kata ekstremis untuk menggambarkan aksi mereka. Pemirsa Kreator, golongan ekstremis ini idenya menyebarkan ketakutan, hingga orang-orang takut, sehingga orang-orang panik. Bila kita takut dan panik, mereka menang. Jika kita tidak akan merespon hal-hal seperti itu. Lanjutnya, demikian pemirsa Kreator. Semoga persatuan dan kesatuan Indonesia tetap terjaga. Terima kasih.